Saat ini kami sedang berteduh, cuaca sangat panas sekali ya. di Tanjung Belin, di daerah yang terbakar di tahun lalu. Kami berusaha mencoba mencari koneksi untuk menentukan titik koordinat dari wilayah ini untuk kemudian kami petakan di dalam Geographical Information Systems. Demikian, seperti ini contohnya adalah. Oke, itu dengan sangat mudah aplikasinya sudah ada, bisa di-download untuk melihat sebetulnya lahan ini terbakar di wilayah milik siapa, berdekatan dengan kebun milik siapa, dan karena informasi siapa yang membakar lahan ini itu sangat sulit untuk dapat. Demikian, saya Ramdhani dari Yusuf Kala School of Government.